Oke, jumpa lagi denganku. Terakhir itu kita udah ini ya bertemu dengan coba kita. Sebenarnya objektifnya selanjutnya ini kalau nggak salah itu coba kita lihat di sini. Sebenarnya nggak ada tag shower using. Coba kita lihat terminalnya dulu ya. Other players are placed with you, 70 players, 80. Oh. Take on new order, distribution center of West Capital City, okay. Oke, aku nggak tahu ya. Coba kita ini karena juga kita lihat di sini beberapa kayak misalnya weapon rack. Coba kita lihat weapon racknya. Koknya masih kosong ya teman-teman ya. Kita nggak punya senjata. Kayaknya di sini juga nggak ada yang bisa kita lakuin ya. Karena nggak ada yang bisa kita lakuin, kita cuma bisa ngeliat doang sih. Baiknya sih kita langsung keluar aja sih teman-teman. Ini scanning bridges ID clear all weapons tag on until departure all clear. Jadi ada beberapa notifikasi, beberapa alat kita dipakai oleh player lain ya. Enggak tahu ini gamenya kayaknya online atau enggak, aku juga kurang ngerti ya. Coba kita lihat. Ini ada perintah baru ya. Claim material, recycle, share locker, rest private room. Kita nggak ada ya. Kita ada order construction bridge SD50 percent. Di sini kita ada dua isu ya. Di sini satu power supply unit delivery, wind farm, sama construction bridge. Coba kita ambil ini lah ya. Accept order. Oke. Required. Confirm aja lah ya. Tools. Kayaknya kita nggak terlalu banyak bawa isu barang ya teman-teman ya. Oh, kita bawa ini loh. Oh my god. Bawaannya banyak teman-teman. Carry by hand. Carry by hand. Wah, berat banget teman-teman. Confirm. Wah, ini bawa kiri kanan ya, banyak banget. Wah, ini bener-bener berat loh. Oke, kita nggak usah bawa ini ya. Ini kok ada metal sih, banyak banget. Power supply, metal, PCC. Ini nggak usah bawa lah. Power supply, metal, kita perlu bawa sih sebenarnya ini. Container ini kita nggak usah lah ya. Kita taruh aja biar nggak terlalu menuhin. Climbing juga kita nggak usah lah ya. Bridges boot ini udah 40% sih masih oke lah. Metals. Ini kita carry on back. Oke.
udahlah, pin aja lah. Oke, lumayan banyak ya hari ini bawaannya kita ya. Jadi kita coba bawa ke tempat tujuan. Oke, jadi di sini aku ambil dua misi ya teman-teman ya. Jadi kalau aku lihat sih di sini yang satu itu jaraknya itu ada di sini ya, 100 meter, nggak terlalu jauh ya. Terus satu lagi juga ada sekitar 1 kiloan ya. Jadi dari yang aku lihat kayaknya kita harus hati-hati milih misi ya, karena kargonya ini berat banget teman-teman ya. Jadi teman-teman harus hati-hati milih misi. Okay, Sam. Jangan terlalu banyak ngambil misinya teman-teman. The foundation should already be in place. With your help, we'll have the thing finished in no time. There should be a terminal nearby. Access it to submit additional materials. Nah, ini dia teman-teman. Enggak terlalu jauh ya. Jadi hati-hati ngambil misinya. Jangan terlalu banyak ya teman-teman ya. Weapons restrictions lifted. Kayaknya kalau kita buat lari juga bahaya ya. Dan dia juga nggak kuat loh larinya tuh. Terlalu berat. Ini ada sekitar 100 kiloan ya kalau nggak salah ya. Dan kalau agak mau miring gitu kita mending lebih baik berhenti ya teman-teman. Sam, looks like you found the site. Kayaknya ini sih. Should be a terminal nearby. Access it to submit additional materials. Jadi di sini kita diminta submit material ya. Terus jadi ditahan gitu teman-teman ya. Menu kecil kita tahan. Nah, kita bentuk di sini. Kita buat complete structure, bridge complete. Metal ini cukup satu ternyata teman-teman. Oh, kurang loh. Dia kurang. Bridge complete provides power. Nah, ini baru cukup nih teman-teman. Tadi kita nggak, kalau misalnya kita kurangin, nah dia kurang ya. Kalau kita tambah ini harusnya cukup sih. Wait. Nah ini dia. Kita buat jembatan ya teman-teman ya. Benjamin Hancock. Oh, build bridge to the United construction site. Benar-benar. Oh, jadi kita bikin jembatan ya di mana kita tadi bawa 400. Oke, kita dapat 40 like. Nggak terlalu susah sih ya misi pertama ini ya. Cuman ya hati-hati aja teman-teman kalau untuk misi ini agak berat bawahnya teman-teman ya. Harusnya sih nggak terlalu sulit, cuma hati-hati aja untuk bawa unit materialnya ke tempat yang tadi ya, karena itu lumayan berat sih. Oke, kita lanjut aja lah ya. Bravo, Sam. Nah, ini bawahnya nggak terlalu berat ya teman-teman. Kita berarti di misi keduanya ya teman-teman. Oke. Sure that every traveler and porter who passes that way will put it to good use. Keep an eye out for other spots that could be well placed bridge. Nah, ini agak susah nih teman-teman. Agak jauh nih. Wind farm. Nih. Place marker. Oke. Ini lumayan jauh ya. Kayaknya kita bakal encounter musuh ya di sini teman-teman ya. Kita nggak tahu ya. Kita cepet aja lah ya, karena durasinya lumayan panjang ini. Kayaknya agak jauh sih. Entah kita akan ketemu dengan musuh quality force. Oke. Okay.
Ini jalanannya kurang begitu mulus ya. Coba kita cari jalan yang agak bagus sih. Wah, udah mulai hujan. Wait, what? Oke. Wah, apa nih? Oke, mungkin kita ambil sedikit-sedikit ya. Karena di beberapa episode itu aku ngelewatin banyak banget ini ya. Banyak banget barang-barang jatuh, kargo nggak aku angkut. Tapi ternyata nggak terlalu sulit juga, harusnya aku bawa sih ya, teman-teman. Ini rusak nih lama-lama kayak gini nih. Kita harus cepet. Oke. Belum ada hal yang susah ya di sini ya. Kita cuma terus naik aja dulu sementara. Ini ya. Oke. Itu terlalu susah ya lewat sana, kita lewat sini aja lah. Aduh. Aduh, jadi kuning lagi. Kita coba lihat scanning dulu ya, karena ini mulai terjal nih teman-teman. Apa itu tadi pick up? Oke. Kayaknya kita nggak ada kayak counter satupun musuh ya teman-teman. Jadi harusnya aman. Ah, kita cepet-cepet aja ya. Karena makin lama kita hujan itu ntar merusak kargo kita ya. Jadi kita harus hati-hati nih teman-teman. Jangan terlalu lama. Wah, hujan loh. Badai loh teman-teman. Aduh. Nggak ada tempat berteduh sih ini. Aduh, agak jauh ya tempatnya. Kita nggak bisa lari. Damage the capacity to absorb impact reduce with container refresh rate to resistant. Eh, what? What? Ini apa ini? Oh. Kita bisa naruh barang di sini, teman-teman. Benjamin Hancock. Wait. Kita coba masukin barang kita ya. Make delivery. Don't enter. Hah? Cobalah taruh aja lah. Udahlah, aku nggak tahu lah ya. Banyak banget loh lost cargo. Oh, ini kita kayaknya harus bawa ini loh teman-teman. Karena rusak loh kontainernya teman-teman. Kargo kita, aduh, coba lihat. Kontainer damage-nya 40%. Wah, harusnya disemprot loh. Aku nggak tahu loh ini. Ini udah kehujanan loh. Jauh ternyata. Buat. Aduh. Wah, ini mah beneran terjal loh teman-teman, beneran. Wah, beneran. Wah, ini bahaya ini beneran.
Kayaknya kita salah jalan ya. Masih jauh lagi. Aduh, beneran. Bahaya banget ini. Wah, ini agak jauh ternyata ke bawah, teman-teman. Wah, ini bisa mati lewat sini. Kayaknya lewat sini ya. Wah, ini nggak ada yang ngasih akses jalan ke sini ya. Oh kan. Wah,